Seorang anggota polisi air kepolisian daerah Aceh, Brigadir Kepala Britka Safrizal, menemukan batu mustika mani gajah yang berawal dari mimpi. Setelah dua kali memimpikannya hal yang sama, setengah percaya dirinya menuju ke lokasi yang dimikatut dalam mimpinya. Setelah tiba di lokasi, Brigka Safrizal mengambil kayu sepanjang 2 meter mengorek-ngorek lokasi seperti petunjuk dalam mimpi sedalam 10 cm. Lalu dia menemukan kantong plastik yang berisi batu tersebut. Batu fosil mustika mani gajah ini ditemukan sekitar 3 minggu lalu di Kampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, setelah ditimbang di toko emas. Batu fosil ini seberat 22,2 gram berwarna putih kristal dibanderol harga 22,2 miliar. Kata bijak pada kesempatan kali ini adalah kebahagiaan itu kita yang atur, bukan orang lain. Seperti juga rasa galau, kamu sendiri yang menentukannya.